Hi everyone, what's up? Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back to my video. Selamat datang kembali di video saya. Today, I'm going to continue our English lesson from the song. Hari ini, kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Inggris melalui lagu Talking to the Moon dari Bruno Mars. Talking to the Moon by Bruno Mars. If you'd like to see more my video, kalau kalian merasa tertarik untuk melihat video selanjutnya, please don't forget to subscribe, like, and share. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Thank you. Let's begin. Mari kita mulai. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. Kita bahas kalimatnya. I know, aku tahu. You're somewhere, kamu di suatu tempat. Out there, di luar sana. Kata somewhere artinya bisa di suatu tempat atau pada suatu tempat. Somewhere, suatu tempat. Far away, yang jauh. I want, aku ingin, you back, kamu kembali. I want, aku ingin, you back, kamu kembali. Kita lanjutkan lirik selanjutnya. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. Kita bahas kalimatnya. My neighbors, tetanggaku, think, mengira, I'm crazy, aku gila. Kata think artinya bisa berpikir, pikir, atau mengira. But, tetapi, atau namun, they, mereka, don't understand, tidak mengerti, atau juga bisa tidak memahami. You are all, hanya kamu. I had, yang aku miliki. Makna tekstual dari you're all artinya kalian semua. Tapi makna kontekstual dalam lirik lagu ini artinya hanya kamu. You're all I had, hanya kamu yang aku miliki. Kita lanjutkan ke lirik berikutnya. At night when the stars light up my room. Kita bahas kalimatnya, at night, di malam hari, atau pada malam hari. When, ketika, the stars, bintang-bintang, light up, menerangi, my room, kamarku. I sit by myself. I sit, aku duduk, by myself, sendirian. Kata by myself artinya bisa sendirian atau seorang diri. Kita lanjutkan ke lirik berikutnya. Talking to the moon, trying to get to you. Kita bahas kalimatnya. Talking, berbicara, to the moon, pada rembulan, atau pada bulan. Trying, mencoba, atau juga artinya bisa trying, berusaha. Get to, menghampiri, you, kamu. Kata get di situ maknanya bisa memperoleh, bisa mendapatkan, dan makna kontekstual dari lirik lagu ini artinya menghampiri. Trying to get to you, mencoba menghampiri kamu. In hopes, dengan harapan, your, kamu. On the other side, juga di sana. Kata on the other side
Makna tekstualnya yaitu di sisi lain. Tapi dalam konteks lagu ini maknanya juga di sana. In hopes you're on the other side. Dengan harapan kamu juga di sana. Talking, berbicara. To me too, kepadaku juga. Maknanya di sini, talking to me too, juga berbicara kepadaku. Or am I fool? Ataukah aku ini orang gila? Kata fool di situ bisa orang gila atau orang gob, bla bla bla, atau orang tol, bla bla bla. Who, yang, sits alone, duduk sendirian, atau duduk seorang diri. Talking to the moon, berbicara pada rembulan, atau berbicara pada bulan. Kita lanjutkan ke lirik berikutnya. Oh, I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, I've gone mad. Kita bahas kalimat berikutnya. I'm feeling, aku merasa, like I'm famous, seperti aku terkenal, atau juga bisa maknanya menjadi terkenal. The talk, membicarakan, of the town, seisi kota. Maknanya, the talk of the town adalah seisi kota membicarakan. They say, mereka bilang, I've gone mad, aku sudah gila. Yeah, I've gone mad. Aku sudah gila. Kita lanjutkan ke lirik berikutnya. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh. Kita bahas kalimatnya. But, namun, atau juga bisa artinya tetapi atau tapi. They don't know, mereka tak tahu. What I know, apa yang aku tahu. 'Cause, asal kata dari because, artinya karena. When the sun, saat mentari, atau saat matahari, goes down, terbenam, atau juga maknanya tenggelam. Someone's, seseorang, talking back, menjawab. Kata talking back artinya bisa menjawab atau berbicara balik, gitu ya. Kemudian yeah, they are talking back, mereka menjawab. So everyone, thank you so much for watching. See you in the next video. See ya.